Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Pengen tahu nggak gimana caranya melakukan tendangan panenka di FIFA 22? Tendangan panenka ala Andrea Pirlo seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Olivier Giroud panenka. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Saya akan sampaikan di tutorial kali ini. Agar lebih mudah, teman-teman bisa perhatikan controller joystick yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan layar. Teman-teman bisa lakukan trik ini di PlayStation, PS4, PS5, Xbox maupun di PC. Silakan dicoba karena caranya juga sangat gampang. Tapi pertanyaan sebelumnya adalah gimana caranya kita itu masuk ke mode penalti? Untuk latihan penalti gimana caranya? Karena kalau teman-teman masuk ke mode praktis arena seperti ini, maka nanti setelah teman-teman pilih siapa pemain yang akan teman-teman ajak latihan, ketemunya akan seperti ini. Dalam situasi 1-1. Untuk masuk ke mode latihan tendangan penalti, maka teman-teman harus bawa dulu pemainnya ke area kotak penalti dan tekan tombol kanan di D-pad. Nanti dia akan masuk ke mode penalti. Kita akan coba percobaan pertama panenka. Dengan analog kita tahan aja bebas mau kiri ke kanan, L1 dan shoot pelan aja. Shootnya pelan aja ya, jangan kebanyakan. Dan kalau teman-teman tombol shootnya, tombol nendangnya itu pakai kotak, maka shootnya gunakan kotak. Tapi kalau teman-teman di sticknya itu tombol shootnya adalah tombol bulat, maka gunakan tombol bulat. Sesuaikan aja dengan settingan stick teman-teman. Kita akan coba lagi percobaan kedua panenka. Masuk dulu ke mode penalti. Di sini saya coba arahkan ke arah kanan ya. Tapi syaratnya kiper juga harus ketipu ya. Karena kalau kiper nggak ketipu akan sangat mudah ditangkap. Arah kanan L1 lalu power shoot pelan aja. Panenka. Kita akan coba di percobaan ketiga. Semoga bisa gol lagi. Masuk dulu ke mode penalti. Sekarang saya mau arahkan ke kiri lagi. Analog kiri tahan, memang perlu latihan. Lalu L1 teman-teman dan kotak bismillahirrahmanirrahim. Panenka. Begitulah teman-teman tutorial dari panenka, tutorial singkat. Semoga teman-teman bisa paham dengan tutorialnya. Kalau masih ada yang bingung untuk ditanyakan, silakan aja tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan kalau teman-teman punya request trik lagi di FIFA 22, silakan saja tuliskan di kolom komentar di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi dengan trik-trik tutorial lainnya di FIFA 22 atau mungkin nanti eFootball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.